pembaca rapper Indonesia, kembali lagi di Icip-Icip bersama rapper. Dan hari ini kita akan mencoba dua burger sehat yang ada di Jakarta. Jadi saat ini saya sudah berada di tempat pertama kita, yaitu di MAM. MAM ini terletak di Mall Senayan City, Jakarta Selatan. Dan ini adalah cabang pertamanya. Dan ini merupakan restoran milik aktris Dian Sastrowardoyo dan teman-temannya. Jadi hari ini saya udah punya satu burger andalannya MAM Jakarta, yaitu Disaster Burger. Ini satu burger harganya Rp116.500. Ini isinya ada daging wagyu, ada lettuce, ada tomat, ada keju, ada juga saus yang dinamain Snow Patrol. Dan ini rotinya juga dari roti gandum, jadi agak beda sama burger-burger yang biasa. Jadi bisa dilihat daging wagyunya emang tebal banget. Kalau beli yang reguler dapat 2 lapis daging wagyu itu. Terus ada keju, ada tomat, ada lettuce, dan rotinya ini memang agak gepeng ya. Rotinya ini roti gandum, jadi dia nggak terlalu ngembang kayak roti biasa. Jadi overall ini enak banget menurut saya. Tapi mungkin emang mahal banget ya. Ya menurut saya sih harganya cocok dengan apa yang kita dapetin, karena kita dapet daging wagyu yang emang mahal, terus dapet rotinya juga roti gandum, sayurannya juga berasa banget freshnya. Oke, sekian dulu dari tempat pertama kita. Nanti saya akan balik lagi di tempat kedua. Kita udah di tempat kedua dan terakhir untuk hari ini. Saya udah berada di Burgreens yang cabang Tebet. Jadi Burgreens ini berdiri sejak tahun 2013, pertamanya di Rempoa. Terus cabang yang di Tebet ini buka sejak tahun 2015. Dan Burgreens ini memang adalah restoran yang menyajikan makanan-makanan yang sehat. Dan juga ada beberapa menu yang emang vegan. Jadi bahkan nggak pakai produk dari binatang sama sekali. Dan di depan saya ini adalah burger andalannya mereka, yaitu Big Mac. Terdiri dari roti, terus ada sausnya juga, terus dapat 2 patty. Nah, patty-nya ini bisa pilih. Kalau saya pilih yang mushroom dan yang beans and cheese. Untuk satu porsi ini harganya Rp70.000 belum sama tax and service, jadi sekitar Rp80.000-an. Langsung aja kita coba gimana rasanya ya. Dia agak lebih tebal ya daripada yang tadi. Terus di dalamnya juga ada lettuce. Dan dia juga pakai roti gandum, sama kayak yang tempat pertama tadi. Untuk patty-nya menurut saya rasanya enak, walaupun ini bukan daging sapi kayak yang di MAM tadi, tapi rasanya juga nggak kalah enak menurut saya. Dia sausnya ini rasanya khas banget. Ada kayak rempah-rempah khas Indonesianya gitu, terus ada campuran mustardnya. Rasanya tuh khas banget, terus ada sedikit agak pedes-pedes gitu, walaupun dia nggak ada cabai atau paprikanya. Sekian dulu dari tempat kedua ini, saya akan kembali sebentar lagi untuk memberitahu yang mana yang paling enak untuk hari ini. Hari ini kita udah makan 2 burger sehat dari 2 restoran yang berbeda. Kedua burger ini punya keistimewaan masing-masing. Yang pertama tadi kan dia pakai wagyu beef, dan itu rasanya emang khas banget, enak banget, juicy banget. Terus yang kedua ini dia pakai bahan-bahan vegetarian untuk membuat patty-nya itu. Jadi sebenarnya agak sulit untuk saya untuk memilih yang mana yang lebih enak, tapi mungkin karena saya bukan vegetarian, saya harus memilih yang the real disaster burger di MAM tadi ya, karena memang rasa dagingnya enak banget, terus pakai cheese segala macam. Mau bagaimanapun tetap beda rasa daging sama yang bukan daging. Tapi menurut saya di sini pun, di Burgreens pun enak banget, karena si mushroomnya tadi dan si beansnya tadi tetap punya rasa gurih yang sama, yang mirip sama daging, walaupun memang mungkin enggak. Ya agak gak mungkin untuk menyamai rasa daging wagyu gitu. Oke, sekian untuk icip-icip kita hari ini. Sampai jumpa di icip-icip berikutnya.